Guru punya trauma masa lalu atau gimana gitu, kayaknya pernah disakitin sakit banget banget gitu mungkin kayaknya. waktu mudanya, jadi benar-benar Udah I gak want to be peduli. very powerful, saya mau benar-benar jadi orang yang sangat kuat, yang Betul. tidak bisa dilukai atau disakiti oleh siapapun, Betul dan sekali, saya udah Mbak. nggak peduli sama orang lain mati kayak mau celaka, mau istri, mau anak, nggak peduli karena rasa sakitnya Mas Goro lebih sakit dari itu, mau nutupin itu, benar nggak? Betul sekali, Mbak. Iya, itu banget. Itu alasan utamanya sebenarnya. Betul. Backgroundnya, ceritanya. Saya ingin memanggil Goro. Ini saya apa, Roy? Saya memanggil Dikdok Goro. Saya ingin memanggil Goro untuk kamu panggil Dikdok sekarang datang. Ada tata cara khusus untuk memanggil Dikdok? Ada. Biasanya gimana? Di hari Selasa ya, Selasa Kliwon, kita harus siapkan darah ayam hitam atau ayam cemani. Dan di tempat kamar kosong, tersiapkan satu kamar kosong. Bentar. Dikdok. Penonton jangan ada yang kosong ya. Fokus ya semua ya. 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 Dikdok. Muncullah. Saya persembahkan. Darah. Oh, pantesan. Mas Gor tadi bilang darah ayam hitam ya? Betul sekali. Saya mencium bau darah di sini. Oh. Aduh. Kenapa? Mohon maaf sekali penonton. Kalau ada yang lagi halangan, keluar dari sini sekarang. Ada yang lagi berhalangan, datang bulan. Jangan ada darah. Jangan ada darah di ruangan ini. Kalau baru mau. Ada yang... Harus yang udah datang ada lagi. Bulan kan? Nggak ada. PMS? Kalau ada, PMS. Keluar. Ya, segitu. Jangan ada darah di ruangan ini, jangan ada darah ya. Saya tidak dibayar darah, saya ingin nyawa. Itu kata Dikdok. Kamu udah pernah ketemu Dikdok di dalam mimpi atau ketemu langsung? Pernah. Berarti fix 100% saya di sini. Saya bukannya ingin membantu mencari solusi, berarti saya hanya membantu kamu untuk ngobrol dengan Dikdok. Berarti seperti itu, betul? Iya. Di sini bukan solusi berarti yang Mas Goro inginkan ya. Jadi sebenarnya apa yang dia mau, cuman mau eksistensi. Dikdok ini nggak bisa diusir pergi supaya dia nggak terlalu minta banyak korban lagi. Seharusnya Dikdok itu diusirnya sama Mas Goro sendiri. Darahnya banyak banget, muncul dari apa itu? Otak. Otak. Otak manusia itu sangat menjadi santapan. Dikdok, Dikdok, Dok, Dikdok. Roy mau apain? Mau? Saya mau panggil Dikdok. Kamu ada hamalan khusus gak untuk panggil Dikdok? Ada hamalannya. Itu darah banyak banget. Suruh siapkan darah. Mempersiapkan darah? Iya. Kalau saya nggak izinin, bagaimana? Dikdok masih mau datang nggak? Tidak.
darah. Ada darah dulu baru mau datang. Iya. Tuh kita juga nggak ada darah di sini, kan? Nggak bisa. Dik Dok, saya Roy Kiyoshi. Datang nggak? Goro, saya masih gregetan. Saya tuh pengen bakar itu loh. Tidak boleh ya. Kamu tidak suka ya saya. Kalau dibakar ini apa efeknya Mas Goro? Apa? Nanti perjanjian saya ingkari sama Dik Doknya. Dan satu, kekebalan saya juga berkurang. Dik Dok, saya panggil sekali lagi. Kamu harus datang, Dik Dok. Ini Dik Dok kamu tuh. Mencelakakan orang. Intinya saya nggak mau tahu, kamu harus lepasin semuanya. Oh, ini bisa makan korban terus di dok, ini minta terus, minta darah gitu terus. Iya. Sekarang aja saya tantang untuk dibakar, dia marah. Pecahin apa tadi tuh. Berarti kalau misalnya nanti, misalnya Mas Guru mau ngelepasin juga nggak bisa dong ya? Kan kayaknya biasanya perjanjian kayak gitu, kalau nonton di film-film kan sekali perjanjian. Iya. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Kalau di film-film sih gitu, nggak tahu ya kalau... Sampai akhirnya, bener nggak? Ya sampai akhirnya nyawanya dia juga habis. Mas Goro siap kalaupun harus ngasih nyawanya Mas Goro sendiri? Siap. Ya kalau seperti itu saya udah lepas tangan sih. Kalau dia udah siap untuk memberikan, memberikan nyawanya. Berarti artinya nyawa dia sudah tidak berharga. Oke. Dia saya menantang Dik Dok untuk datang. Dia bilang versi kamu dia tidak mau datang. Tapi dia nunjukin kemarahannya pada Roy Kiyoshi.